lagi di studio jam 4 ya, jam 4 pas di teman-teman kantor saya. Say hey dong. Halo. Selamat siaran ya. Selamat siaran. Kenalin dong namanya siapa? Yomi, tadi abis siaran ke biara. Abis siaran apaan? Ke biara, Mbak. Sahur bersama kami ya, Mbak. Dari dapur. Halo, Nek. Ada yang udah ngantuk. Lemes, lapar. Ngorder makanan dari mana yang datang? Makanan apaan? Semangat Mbak Kara, siaran perdananya. Cantik banget. Kamu juga cantik banget, Ben. Ya, kita ke studio dulu ya, guys. Mbak, thank you ya make up-nya. Kencangnya benturan mengakibatkan pohon yang ditabrak mobil roboh. Menurut saksi, api melaju kencang dari arah Sunter menuju Tanjung Priok. Namun mobil tiba-tiba oleng dan langsung menghantam pohon di pinggir jalan. Diduga pengemudi mobil merupakan wanita ini dalam kondisi mabuk karena di dalam ditemukan minuman beralkohol. Kecelakaan tunggal itu kini ditangani unit laka lantas Polres Metro Jakarta Utara. Kenapa? Antisipasi penyakit menular cacar. Lalu bisa Kabupaten Siak di Provinsi Kepulauan Riau menyimpan sejumlah tempat wisata bersejarah. Salah satunya adalah Istana Siak Sri Indrapura. Di dalam istana megah, nuansa arsitek Melayu, Arab, dan Eropa ini terdapat benda-benda unik peninggalan Sultan. Anda kembali di kabar pagi pusat. Jadi Polda Metro Jaya menangkap dua orang wanita yang menyebar video berisi pria yang mengancam Presiden Joko Widodo saat aksi demo di depan Bawaslu Jakarta Pusat. Polisi menetapkan status tersangka terhadap satu dari dua wanita yang ditangkap dan diduga merekam video seorang pria yang mengancam Presiden Joko Widodo saat aksi demo di depan Bawaslu Jakarta Pusat. Ya, saka pun dijerat dengan pasal berlapis. Saya juga kita share, foto-foto dulu yuk Mas, yuk. Foto dulu yuk, karena kemarin aku udah mintain saya something dulu di vlog aku. Akhirnya punya partner baru, foto siaran. Maaf ya, dan masih saya yang pertama. Masih saya agak, yang pertama. Masih agak-agak kanebo kering awal-awal. Nah, ini semua wajar, ada prosesnya. Nanti juga akan tahu flow-nya gimana, akan ada tahu juga gimana pace kita, cepat kita gimana, nanti kan bisa menyesuaikan kok. Yakin bisa, Kara. Oke, sip. Kalau gitu kita foto dulu yuk buat stasiun. Yuk. Belum ya. Tahu. Belum, masih dulu lah. Sementara siaran dulu. Iya. Sibuk banget sih, Kak. Say something dulu di vlog aku. Ya, mending nge-vlog vlog, nih. Iya. Oh, hari pertama ya? Iya, hari pertama. Gimana? Say something dong. Hari pertama di... Di mana? Merah siaran gimana? Hari pertama siaran di TV. Kok aku jadi kayak gini ya? Gimana, Pak? Gimana? Hari pertama kayak malam pengantin ya, masih ya, agak deg-degan dikit. Terus? Ya udah, enggak ada sih. Ya, alhamdulillah kan. Kegiatan lama diulang lagi. Benar? Iya, kegiatan lama diulang lagi yang cuma sempat vakum di tempat baru. Tempat baru. Jadi ya
Tapi ada salah-salah ucap gak? Bukan salah ucap sih, kayak lewat satu kata gitu. Kali aja deh nyebut tempat yang lama. Enggak sih, enggak. Okay. Enggak ada lah. Enggak lah, masa itu mau patah, parah. Langsung digrondit. Ya udah, makasih aja, mohon bimbingannya ya. Wah, udah gak usah perlu dibimbing. Udah enggak lah, nih. Enggak lah, harus dibimbing. Ini enggak ngerjain apa nih? Ini apa? Ada apa ini? Oke. Ya udah, thank you. Kita udah selesai siaran, makeup udah dicopot, bulu matanya udah gak ada nih. Waktunya ganti baju, terus pulang tidur. Terima kasih ya yang udah nonton siaran perdana saya pagi hari ini. Aduh, lobet lagi handphone sebentar. Muka gue ngantuk banget nih. Thanks for watching, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa terus pantengin TV One ya. Tontonin saya lagi ya. Nuhun, thank you.